bisa gak terima? Selamat malam. Assalamualaikum. Dalam kesempatan ini Rara Pati akan menceritakan kejadian yang kemarin yang sempat kita nyasar di dalam suatu hutan kecil atau di dalam suatu hutan yang ada di dalam bukit kecil. Kesempatan malam ini kita akan ceritakan nih teman-teman gimana ceritanya. Iya. Gimana ceritanya sampai kita tuh bisa masuk di jalan kecil itu? Iya. Oke, teman-teman, jadi gini. Awal mulanya kita bisa nyasar itu karena kita salah tekan lokasi atau nama tempat yang seharusnya kita pilih camping ground gunung sebelah. Tapi kami salah pilih, yaitu kita pilih cuma tulisan atau tempat camp gunung sebelahnya aja. Ya, jadi tanpa ada camping groundnya. Dan ternyata titik itu berbeda lokasi. Dan selisihnya kurang lebih 15 kilo atau 11 kilo gitu. Dan hampir satu jam ya. Jadi dari titik pertama ya, gunung sebelah itu di, kalau nggak salah sih, di tempat di PT apa ya, salah satu PT tentang pupuk ya, kalau nggak salah. Nah, dari situ kita baru sadar kalau kami itu salah titik. Nah, dari titik itulah kita coba refresh Google Maps-nya dengan tujuan yang benar, yaitu camping ground gunung sebelah. Nah, dari Google Maps itu kita diarahkan untuk maju terus ya. Jadi jarak yang terdekat itu ya kita disuruh maju terus. Kita maju ya teman-teman, kita maju terus dan sampailah kita ke jalan, di mana jalan itu yang menurut saya, menurut kami, jalan itu sudah lama tidak dilalui sama roda 4. Ya, memang ada jejak roda 4. Namun sudah lama sekali ya, mungkin karena jalannya itu sudah mulai ada tertutup sama ilalang. Gitu. Dan di video kita ini juga kita sempat nyangkut ya, karena ada batu. Karena batu, tapi alhamdulillah masih selamat teman-teman. Dan waktunya juga masih, alhamdulillah masih terang, jam sekitar jam 3-an atau setengah 3-an. Terus saya juga bingung ya, kami juga bingung. Di situ kita memang sempat melewati ada perkampungan ya, Naya? Iya. Ada perkampungan di depan pas kita baru mau masuk itu. Ada kita melewati perkampungan, tapi emang ada, hanya ada beberapa rumah yang nggak terlalu banyak. Sebenarnya di situ juga kita udah agak tenang, berharap sudah dekat dengan jalan raya gitu. Tapi melewati perkampungan itu ternyata masih harus ke hutan lagi, iya, gitu.
diarahkan ke hutan lagi. Kita ambil lurus, sebenarnya diarahkan juga sama Google Maps, belok kanan misalnya. Nah, tapi belok kanan itu jalannya sudah menurut saya sudah tidak bisa diakses dengan mobil. Akhirnya kita jalan terus ke depan. Kita juga sempat bertemu ya, Endah, sama wisatawan lokal ya, lagi sedang foto-foto. Iya. Nah, dia juga bawa mobil di situ. Kita juga sempat dokumentasiin, dan di situ juga kita berharap karena ada mobil pasti ada jalan gitu, ada jalan mobil gitu. Ya entah kenapa ketika kita terus ikutin jalannya, ternyata yang kita lewatin itu jalan sepi dan jalan yang sudah lama tidak dilaluin sama sempit satu mobil lah, bahkan sudah jadi jalan motor gitu. Rapet ke kanan kiri itu apa tumbuhan atau pohon tuh kayak ilalang, udah rapet, udah rimbun. Jadi kalau kita lewat tuh kayaknya kaca jendela juga udah mentok-mentok ke ilalang samping-samping gitu. Beberapa sih kita juga dapat view ya, view gunung gitu ya, sambil kita nikmatin untuk menghibur diri ya, kita nikmatin aja dengan pemandangan yang bagus itu. Soalnya anak-anak juga udah mulai panik tuh teman-teman. Kan udah makin dalam, terus hawanya juga kan makin dalam. Biasa kalau kita makin dalam masuk ke hutan itu kan istilahnya cahayanya juga udah mulai berkurang, terus udaranya juga udah mulai kayak lembab-lembab gitu. Nah, anak-anak udah mulai ketakutan, wah kita gimana ini ya bunda, gimana nih, apakah kayak yang film KKN di desa penari itu, kita nyasar nih bunda. Kebetulan teman-teman di situ kayak ada sumur tua yang udah nggak kepake. Nah, di situ tuh udah kayak nambah apa suatu pokoknya horor deh gitu. Ya udah, mimpi udah ketakutan. Kita berdua coba santai aja nih. Udah, kita nikmati aja nih jalan ini, kayak anggap aja kata si ayah bilang kita kayak off road aja. Jadi kita nikmatin perjalanannya, menganggap latihan off road lah. Gitu. Sampai benar-benar, karena memang di Google Maps juga nama jalan itu nggak ada namanya. Noun ya. Unroad. Nggak ada nama jalan gitu. Sampai kita nemuin jalan Sukaharja ya kalau nggak salah. Sukaharja. Tuh. Lumayan sih teman-teman. Terus kenapa kita nggak balik lagi ya? Ya mundur gitu ke jalan raya yang pertama kali kita masuk. Karena yaitu sekali lagi kita percaya sama Google Maps. Selama ini sih nggak pernah jarang sekali ya salah gitu. Begitu kita refresh Google Maps-nya dengan tujuan yang benar, kita diarahkan untuk maju ke depan. Seperti itu. Ya Pak, makanya anehnya gini kan ya, yang pas kita mulai masuk, yang kita ketemu ada apa perkampungan kecil dengan beberapa rumah itu, orang-orang di situ tuh pada heran ngeliatin kita, dia ngeliatin aja gitu. Mungkin dalam pikiran mereka, ini mereka mau kemana nih gitu. Sementara kita yang kayak dilihatin, oh, palingan dia ngeliatin kita nih dari mana nih, wisatawan mana. Ternyata mungkin mereka juga bertanya-tanya, ini orang mobilnya mau kemana, kan di sana nggak ada jalan. Ya kita juga nggak sempet tanya karena masih pede lah pasti ada jalan gitu ya, cuman emang agak rusak awalnya gitu. Awalnya masih gede jalannya, masih besar satu mobil, cuman masih batu-batu aja. Kita masih pede, saya pikir ya aksesnya memang seperti itu gitu, dan lama kelamaan yang tadi saya bilang semakin ke dalam, iya, semakin kecil, semakin kecil, semakin sempit gitu. Daun-daun rumput-rumput ilalangnya semakin sudah nutupin jalan gitu. Nah disitulah kita tuh mulai wah kita kesasar gitu. Dan alhamdulillahnya masih ada sinyal ya, Daya? Iya, masih ada sinyal. Meskipun kadang hilang, kadang ada sinyalnya.
nggak kebayang ya teman-teman kalau pada saat itu nggak ada sinyal, terus tiba-tiba turun hujan, aduh nggak kebayang banget deh, soalnya kan pasti dengan kondisi yang jalan kering yang tidak kena hujan aja itu kita sulit banget, apalagi kalau hujan terus tanpa sinyal kita nggak tahu kayak gimana itu ceritanya, tapi pengalamannya seru sih. Oke, teman-teman, kurang lebih kayak gitu sih ceritanya. Tidak terlalu ekstrim, tapi cukup menjadi pengalaman buat kita, buat kami, jadi pelajaran ya. Ketika untuk menuju suatu tempat, kita harus cek lagi sudah benar atau belum lokasinya gitu, atau nama yang kita tuju gitu. Kadang-kadang kan ada nama yang mirip tapi memang beda tempat, seperti itu kayak yang kita alami saat ini atau kemarin, camping ground gunung sebelah dengan gunung sebelah itu berbeda. Kita benar-benar diarahin ke gunung sebelahnya. Itu benar-benar akses gunung sih teman-teman, dan berasa banget itu kita kayak ngebelah gunung, nyebrang, jadi kita itu kayak nyebrang ngelewatin gunung. Lumayan lama, 1 jam tidak. Kita juga sempat cerita sih sama pengelola di camping ground, sama Kang Deddy. Dia juga bilang kalau udah nyasar ke masuk ke hutan itu udah pasti 1 jam kurang lebih. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu. Semoga cerita ini jadi ada hikmahnya buat teman-teman semua dan saya pribadi, supaya tidak terulang dan kita lebih berhati-hati dalam menuju ke suatu tempat. Tetap enjoy, terus semangat. Salam sampai jumpa.